Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Sejarah. Pencarian Bahtera Nabi Nuh telah menjadi perdebatan yang panjang dan menarik selama berabad-abad. Banyak orang telah tertarik untuk menemukan bukti keberadaannya sejak zaman Hesbesius pada abad ke-4. Walaupun telah banyak klaim tentang penemuan Bahtera Nuh dari waktu ke waktu, namun tetap saja belum ada bukti konkret yang kuat untuk membuktikan keberadaannya. Tak dapat dipungkiri bahwa beberapa banjir memiliki dampak paling mematikan bagi kehidupan manusia, seperti misalnya peristiwa banjir Yellow River yang terjadi di Cina pada tahun 1931 saja bisa melanda daratan seluas 21.000 km dan menelan korban jiwa sebanyak 1 juta hingga 4 juta orang. Namun, dalam sejarah tercatat bencana banjir yang lebih dahsyat lagi, peristiwa banjir Nabi Nuh yang terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mencatat sejarah dalam kitab-kitab Samawi seperti Taurat, Injil, Al-Quran, serta di peradaban dunia seperti Sumeria, Babilonia, India, Wales, dan Yunani. Al-Quran sendiri mencatat kisah Nabi Nuh sebanyak 43 kali dalam 28 surat. Perintah Tuhan untuk membuat kapal tersebut menunjukkan bahwa keselamatan manusia dapat dibuat oleh tangan manusia itu. Sendiri ia membuat kapal di pegunungan Irak sekitar tahun 3165 sebelum masehi. Dalam kitab Sulam Al-Munajat disebutkan ada 124.000 papan yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal ini. Dalam setiap papan tertulis nama Muhammad, ditambah 4 papan bertuliskan 4 nama khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di kemudian hari, pada tahun 1953, potongan papan itu ditemukan. Setelah diadakan penelitian, pada papan itu memang terdapat tulisan yang bila diterjemahkan artinya adalah Muhammad. Saat pembuatan kapal Nabi Nuh diarahkan untuk menghadap ke arah 5 mansilah bulan. Kapal itu sangat besar menurut Ibnu Majid, astronom dan pelaut Arab abad 15. Panjang kapal 240 meter, lebar dan tingginya 60 meter, serta mempunyai 2 buah dayung. Menurut Ibnu Katsir, panjangnya 720 meter, lebar 360 meter, dan bagian depannya agak lancip supaya mudah berlayar. Kapal itu bertingkat 3. Pertama diisi binatang ternak dan buas masing-masing sepasang. Lantai 3 diisi burung-burung. Adapun manusia di lantai 2 yang jumlahnya 80. Adapun manusia di lantai 2 yang jumlahnya 80 orang, yaitu Nabi Nuh dan istri, ketiga anaknya beserta istri, dan 72 pengikutnya. Badai itu menerjang dengan dahsyat, mempura-purandakan segala yang ada di hadapannya. Ada banyak spekulasi tentang beberapa lama badai itu berlangsung. Ibnu Majid mengatakan yang paling dapat dipercaya adalah 70 hari. Namun, Ibnu Katsir malah menyebutkan bahwa badai itu berlangsung selama 150 hari. Dari awal banjir hingga air surut kembali, terkait dengan luas area banjir tersebut, ada dua pandangan berbeda. Ada yang mempercayai bahwa banjir tersebut menggenangi seluruh dunia atau banjir global. Hal ini didasarkan pada doa Nabi Nuh serta fosil gajah yang ditemukan di Kutub Utara yang diduga ikut hanyut saat banjir Nabi Nuh terjadi. Pendapat kedua tentang cakupan area banjir Nabi Nuh menyatakan bahwa bencana ini hanya terjadi di daerah Mesopotamia saja, yang mencakup wilayah Turki, Iran, Irak, dan Rusia. Hal ini didasarkan karena pada masa itu jumlah umat manusia masih terbatas dan tidak merata seperti sekarang. Bencana atau azab pada saat itu juga tidak selalu menimpa seluruh wilayah, seperti yang terjadi pada kaum Ad dan Samud
Meskipun begitu, pada masa itu terdapat 124.000 nabi yang bila dihitung sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, rata-rata terdapat sekitar 18 nabi dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa nabi yang sezaman dengan Nabi Nuh dan berlokasi di tempat lain tidak terkena azab tersebut. Selama beberapa dekade, memang banyak dugaan mengarah di ketinggian Gunung Ararat Turki Timur bahwa mungkin di sana terdapat bahtera Nabi Nuh yang hilang. Kapal Nabi Nuh terdampar di gunung yang tinggi Al-Judi yang berada di antara Irak dan Syam, tepatnya di Diyar Bakar bin Wail, kota terbesar di Tenggara Turki. Lokasi ini diungkap oleh Ibnu Majid dalam kitabnya Al-Fawaid fil Albar Walakowaidi pada tahun 1490 Masehi, namun baru diketahui publik pada abad ke-20, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1979. Kapal itu ditemukan di pegunungan Ararat Turki dengan ketinggian mencapai 2515 di atas permukaan laut. Ukuran kapal itu terbukti luar biasa dengan panjang mencapai 152,4 meter, lebar 25,3 meter, dan tinggi 15,2 meter. Tampaknya kapal itu mengalami perjalanan yang luar biasa jauh. Terdamparnya di Turki menunjukkan bahwa kapal itu telah berombang-ambing hingga bergerak sejauh 512 km dari tempat pembuatannya. Di Irak, bahkan dalam kitab Al-Fawaid disebutkan, ketika terjadi tufan atau badai besar, kapal ini membawa penumpangnya mengelilingi Baitullah sebanyak 7 putaran. Para ilmuwan terus berusaha untuk mengungkap misteri keberadaannya. Terlihat sebuah bentuk seperti kapal raksasa pada ketinggian gunung itu, dan mereka menyebutnya sebagai anomali menari. Untuk membantu menguak misteri itu, ilmuwan kini menggunakan bantuan pencitraan dan analisis satelit. Seorang profesor dari School of Professional and Continuous Studies, University of Richmond, Amerika Serikat, yaitu Forrester Taylor, memulai melakukan studi dengan cara tersebut. Taylor mengatakan, asal-usul kognitif perjalanannya dimulai pada tahun 1973, ketika ia pertama kali mendaftar sebagai calon perwira di Akademi Militer Amerika Serikat di West Point, Amerika Serikat. Taylor tiba pada saat rumor kredibel tentang gambaran seperti haluan kapal di puncak es Gunung Ararat bermunculan dari satelit semata-mata CIA. Beberapa dekade kemudian, dia mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti temuan dari satelit CIA tersebut. Akhirnya, dia berhasil meyakinkan Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat untuk mengumumkan 5 foto Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1949 yang menampilkan Gunung Ararat. Menurutnya, citra satelit digital GLOW akan membantu dalam mengidentifikasi anomali kapalnya. Namun belum ada hasil pasti yang dapat membuktikan bahwa anomali tersebut benar-benar merupakan kapal Nuh yang disebutkan dalam kitab suci, karena harus dicocok logika dengan pendapat yang beredar di kalangan agamawan. Selain artefak kapal yang sudah masuk ranah penelitian para staf di Penn Museum, Philadelphia menemukan sebuah kotak kayu berisi kerangka manusia berusia 6.500 tahun yang tersimpan di ruang gudang selama 85 tahun. Kotak kayu itu tidak memiliki nomor identifikasi atau kartu katalog, tetapi diduga milik Nabi Nuh. Kerangka manusia dalam kotak itu digali dari kota kuno Ur Irak antara tahun 1929 dan tahun 1930 oleh Sir Leonardo, berusaha mengungkap makam bangsawan Mesopotamia dan menemukan pemakaman kuno yang berusia sekitar 2000 tahun. Tim arkeolog itu menemukan 48 makam dari periode Ubay yang berasal dari 5500 sampai 4000 sebelum Masehi, hampir 15 meter di bawah permukaan situs. Saat itu wali memutuskan untuk mengangkat satu kerangka dari situs tersebut
dan mengirimnya dalam sebuah kotak kayu ke London, lalu ke Philadelphia. Namun saat William Harvard melakukan digitalisasi, kiriman tersebut hanya menemukan satu kerangka saja. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan kerangka yang tidak diketahui itu dicatat sebagai Not Accounted For pada tahun 1990. Penelitian museum menamakan penemuan kerangka itu Noah, karena diyakini hidup setelah banjir besar yang terjadi di UR seperti kisah Nabi Nuh, walaupun masih kurang bukti bahwa itu adalah kerangkanya Nabi Nuh. Namun hal ini semakin memperkuat klaim tentang kapal banjir Nabi Nuh terjadi kelompok mahasiswa fisika dari Universitas of Leicester Inggris yang terdiri dari Oliver Yowler, Benjamin Jordan, dan Thomas Morris melakukan penghitungan seberapa banyak hewan yang mungkin ditampung oleh bahtera Nabi Nuh. Mereka merujuk pada buku The Genesis Flood karya John dan Henry M. Morris yang menyebutkan bahtera Nabi mampu mengangkut 35.000 spesies hewan. Kemudian mereka memulai penghitungan dari sisi ilmu fisika dengan menghitung berat kosong perahu, mencari angka kepadatan kayu gofir yang digunakan untuk membuat bahtera tersebut. Mereka menggunakan kayu cemara sebagai pengganti kayu gofir yang sudah tidak ada lagi. Kelompok mahasiswa tersebut terkejut dengan hasil perhitungan akhir yang mereka dapatkan bahwa bahtera Nabi Nuh mampu menampung 2,15 juta domba atau puluhan ribu spesies hewan dan masih mampu terapung meski diisi umat manusia dan ribuan hewan. Dr. Finkel, seorang ahli arkeologi, berhasil memecahkan teka-teki bahtera Nabi Nuh setelah mempelajari sebuah tablet Sumeria. Hal ini justru akan membantah bahwa kapal Nabi Nuh bukanlah yang berada di Gunung Erat. Untuk memahami isinya, Dr. Finkel menemukan bahwa bahtera itu berbentuk bulat dan merupakan catatan pertama dari cerita banjir besar di Babilonia yang terkenal. Menurut tablet kuno tersebut, bahtera Nabi Nuh memiliki dua tingkat sebuah rumah di atas dek dan ruang hewan di bagian bawah. Dia pun membuat replikanya dengan skala yang lebih kecil agar masyarakat mudah memahaminya tanpa harus membaca tablet tanah liat yang rumitnya minta ampun. Bahtera itu dibangun dari 30 rusuk kayu dan 3.600 tiang penopang dan kemudian dilapisi dengan aspal. Tim Fintel menggunakan model komputer untuk menguji apakah bahtera dengan skala yang lebih kecil bisa mengapung dan berlayar di lautan. Namun, replika kecil mereka dikerahkan selama 4 bulan. Mereka tidak menggunakan alat-alat modern, perekat atau paku, melainkan hanya menggunakan kayu bambu, daun, kelapa, dan tali alang-alang untuk menguatkan sambungan replika bahtera, kemudian dilapisi dengan aspal di bagian dalam dan luar agar kedap air setelah selesai replika tersebut memiliki berat sekitar 35 ton dan harus ditarik gajah untuk membawanya ke permukaan air. Namun saat diluncurkan ke air terjadi kebocoran di lambung sehingga diperlukan pompa untuk menyedot air keluar. Dr. Finkel menyalahkan kualitas aspal India yang rendah karena desain bahtera di tablet adalah kedap air dan menghasilkan kapal yang stabil. Dia mengatakan jika bisa menggunakan aspal Irak dan menggunakannya dengan cermat dan hati-hati, mungkin kita bisa berlayar menuju New York tanpa masalah. Dalam kesimpulannya, Dr. Finkel merasa puas telah berhasil mewujudkan bahtera Nabi Nuh secara nyata dan menemukan teknologi pembuatannya yang telah hilang selama berabad-abad. Menutup pembahasan, meskipun ada beberapa bukti yang mengindikasikan bahwa kapal Nabi Nuh mungkin benar-benar pernah ada, namun para ahli masih belum sepenuhnya yakin dan tetap skeptis terhadap temuan-temuan yang dihubungkan dengan kapal tersebut. Beberapa temuan yang dianggap sebagai bukti mungkin hanya merupakan kebetulan atau hasil dari interpretasi yang salah. Oleh karena itu, kita perlu terus melakukan penelitian dan mengumpulkan lebih banyak bukti untuk dapat mengkonfirmasikan keberadaan kapal Nabi Nuh dengan lebih pasti.